Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Penetapan peringatan Hari Batik Nasional ini berdasarkan pada fakta sejarah, di mana tanggal 2 Oktober tahun 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan budaya milik Indonesia. Proses pengakuan dan pengukuhan batik mengalami proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, tidak heran jika pemerintah Indonesia mengeluarkan Himabuan Hari Batik Nasional 2021 sebagai bentuk apresiasi dan melestarikan batik yang menjadi salah satu warisan budaya.